Berani DM sendiri Erick Thohir untuk naturalisasi ke timnas Indonesia. Sejago apa sih Delander Leiden? Delander Leiden membuat gempar ketika ia tertangkap memohon pada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membaca direct message di unggahan sang pejabat. Belum diketahui secara pasti apa maksud dari pemain Belanda tersebut, namun kemungkinan besar ada sangkut pautnya dengan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Hal tersebut ia bocorkan sendiri pada Football Talentasia pada medio 2022 silam, di mana pemain berposisi penyerang tengah itu juga sekaligus menyatakan minatnya untuk membela skuad kebangsaan Indonesia. Jika benar akan dinaturalisasi, maka Leiden akan jadi sosok yang berbeda karena kebanyakan pemain keturunan yang belakangan ini ditarik PSSI berposisi sebagai pemain bertahan. Maka dari itu, Delander Leiden bisa memberikan warna baru bagi timnas Indonesia andai dinaturalisasi nanti. Namun seperti apa sebenarnya kualitas dari Leiden? Apakah memang layak Erick Thohir dan PSSI mendengarkan proposalnya? Berikut ulasannya. Lebih berpengalaman meski perlu asahan. Tidak ada yang meragukan potensi yang dimiliki oleh Rafael Struk sebagai calon penyerang paten timnas Indonesia, namun publik tidak boleh lupa jika ia masih muda. Di sini, Delander Leiden lebih unggul. Di usia 23 tahun, karirnya sudah sedikit lebih panjang dari Struk. Leiden sendiri juga merupakan produk Akademi Ado layaknya Struk, namun ia menembus tim senior mereka sejak 2017, di mana saat itu klub masih berkutat di kasta tertinggi, yakni Eredivisie. Leiden bahkan sempat memainkan 4 pertandingan Eredivisie sebelum dilepas permanen oleh Ado ke SC Cambuur untuk 2019, namun di sana ia mendapatkan lebih banyak jam terbang. Tentunya statistik ini cukup memprihatinkan mengingat seorang penyerang dinilai dari ketajamannya. Mungkin inilah alasan kenapa PSSI belum tertarik untuk memberinya paspor Indonesia sehingga Leiden harus turun tangan sendiri membujuk Erick Thohir. Namun perlu diingat, sepak bola Belanda dan Indonesia berbeda levelnya sehingga sulit untuk mengukur dengan baik kualitas Delander Leiden yang juga masih muda. Apabila ia berniat untuk membela timnas Indonesia dan bermain di bawah asuhan Sintayong, maka PSSI setidaknya harus mengulurkan bantuan atau setidaknya mendengarkan proposalnya lebih dulu. Timnas Indonesia dapat kabar baik. Kelemahan Irak dibongkar habis-habisan oleh dua legendanya. Timnas Indonesia mendapat satu keuntungan jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya kelemahan Irak dibongkar habis-habisan oleh mantan pemain hingga pelatih di negara itu. Sebagaimana diketahui, Irak akan menjadi lawan perdana timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertemuan kedua tim dalam laga grup F akan digelar di Basra International Stadium Basra 16 Oktober 2023 mendatang. Sebagai wakil Timur Tengah yang menghuni ranking 68 FIFA, Irak sudah tentu bukan tim yang mudah ditaklukkan timnas Indonesia. Ranking FIFA timnas Indonesia kini berada di urutan 145, jauh di bawah tim berjuluk Singa Mesopotamia itu. Namun demikian, bukan berarti Irak tidak bisa dikalahkan. Tim asuhan Jesus Casas memiliki satu kelemahan yang bisa dimanfaatkan tim Maklok dan kolega, yakni pada aspek pertahanan. Ya, lini belakang Irak tengah disorot usai bergulirnya Jordan International Quad Championship 2023 yang berlangsung selama FIFA Matchday Oktober lalu. Irak kebobolan 8 gol dalam 6 laga terakhir. Catatan itu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang hanya kemasukan 4 gol dalam 6 laga terakhir. Ex pemain timnas Irak, Ahmed Munajjid pun mengkritik habis-habisan pertahanan Irak yang begitu rapuh. Apa yang diperlakukan Jesus Casas adalah menyiapkan skuad yang kuat untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Garis pertahanan telah menimbulkan masalah abadi bagi tim Irak, kata Munajjid, dilansir Win-Win, Jumat 27 Oktober 2023.
Komentar senada dilontarkan pelatih asal Irak Hasan Ahmed. Ex-pelatih klub Irak Al-Nafs AFC itu menyebut pola pertahanan Irak amburadul. Masalah abadi di timnas Irak adalah aspek pertahanan. Dengan peluang termudah, pesaing manapun dapat mencetak gol ke gawang Irak sebagai dasar selama setahun bersama timnas. Kata Ahmed dikutip sumber yang sama. Hingga saat ini ia belum menemukan solusi teknis atau taktis untuk mengatasi kesalahan pertahanan. Dan ini mungkin merugikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Ujarnya menambahkan. Ahmed menuturkan bahwa gaya bermain Irak asuhan Casas berantakan. Menurutnya, ex-pelatih asal Spanyol itu belum menemukan formula atau pakem yang jelas untuk tim asuhannya. Gaya bermain timnas Irak acak-acakan, karena pelatih Casas belum memiliki jejak di timnas Irak, meski banyak pemusatan latihan dan pertandingan uji coba, tandasnya. Breaking news, timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Oktober 2023. Malaysia merosot tajam. Timnas Indonesia resmi melesat di ranking FIFA Oktober 2023. Dalam ranking FIFA tersebut yang dirilis FIFA pada Kamis 26 Oktober 2023 sore, Timnas Indonesia naik 2 posisi dari peringkat 147 ke 145 dunia. Skuad asuhan Sintayong naik 2 posisi setelah meraup 16,95 poin tambahan di ranking FIFA Oktober 2023. Tambahan poin itu didapat setelah Timnas Indonesia dua kali menang 6-0 atas Brunei Darussalam di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pencapaian ini masuk kategori istimewa bagi Timnas Indonesia, sebab dalam 2 tahun terakhir Timnas Indonesia naik 28 peringkat di bawah asuhan Sintayong. Sementara itu, tim-tim teras Asia Tenggara lain juga mendapatkan hasil yang berbeda. Vietnam naik 1 posisi dari peringkat 95 ke 94 dunia. Hal itu terhitung mengejutkan, mengingat Vietnam selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani di pertandingan uji coba. Thailand tertahan di peringkat 112 dunia meski kalah 0-8 dari Georgia dan ditahan Estonia 1-1. Meski begitu, dua negara tetangga Indonesia yaitu Filipina dan Malaysia justru terjun bebas. Filipina turun 6 strip ke ranking 138. Hal ini karena Filipina hanya mencatatkan satu jadwal yang resmi masuk perhitungan ranking FIFA, yaitu saat berjumpa Bahrain Selasa 17 Oktober 2023. Saat itu Filipina kalah 0-1 dari Bahrain. Sementara kemenangan pada laga uji coba lawan Kyrgyzstan tidak masuk dalam hitungan ranking FIFA. Di saat timnas Indonesia berpesta pora, tidak hanya dengan Malaysia. Skuad Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, turun 3 anak tangga dari posisi 134 ke 137 dunia. Malaysia tercatat kehilangan 1,92 poin di ranking FIFA Oktober 2023. Penyebab Malaysia kehilangan poin karena kalah 0-2 dari Tajikistan di final Piala Merdeka 2023. Tak mau kalah dengan Timnas Indonesia, Thailand siap naturalisasi pemain berlabel Timnas Swedia. Timnas Thailand sedang berupaya melakukan naturalisasi pemain berlabel Timnas Swedia. Pemain yang dimaksud yakni nama Erik Karl. Dilansir dari Transfer Market, Erik Karl memiliki kewarganegaraan Swedia. Pemain berusia 22 tahun itu kini bermain bersama klub asal Denmark, Aarhus GF. Namun sang pemain kini memiliki ketertarikan membela Timnas Thailand. Kabar ini diumumkan langsung oleh Instagram resmi Timnas Thailand. Erik Karl diminta membantu Timnas Thailand yang bakal berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Untuk sekarang, sang pemain disebut masih mendiskusikan hal ini dengan keluarganya. Madam Pang, selaku manajer Timnas Thailand, mengkonfirmasi bahwa bek kiri Thailand Swedia Erik Karl
telah ditunjuk untuk membantu timnas Thailand untuk bertarung dengan dua ajang penting, yakni babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan babak final Piala Asia 2023. Awalnya pemain tertarik tapi lagi diskusi dengan keluarga, tulis Ed Chang Soe. Sementara itu, hal serupa juga dilakukan timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong kini terus berupaya melakukan naturalisasi pemain.